Saudara, Bawaslu Kota Semarang mencatat angka partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 mencapai 41%. Angka ini jauh di atas undang-undang yang menetapkan batas bawah keterlibatan perempuan sebesar 30%. Angka ini disampaikan dalam acara Bawaslu Kota Semarang mengenai sosialisasi pengawasan partisipatif. Partisipasi perempuan yang terlibat untuk menyukseskan pemilu 2024 di Kota Semarang mengalami peningkatan signifikan. Petugas TPS perempuan dalam pemilu kali ini tercatat mencapai 41% dari 4.646 petugas pengawas TPS di Kota Semarang, hampir setengahnya adalah perempuan, yakni sebanyak 1.904 orang. Saya memang sesuai dengan undang-undang kan kita ada aturan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Dan kemarin kita melakukan rekrutmen untuk pengawas TPS dan hasilnya sangat memuaskan ya. Artinya memang minat dari masyarakat khususnya di gender wanita itu sangat tinggi. Dalam rekrutan kemarin tercatat sebesar angka itu 41%. Sekitar 41% wanita yang kita terima sebagai pengawas TPS.